Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya aku, Utri Harsa. Kali ini aku bakal nge-share ke kalian gimana cara ngilangin komedo dengan masker alami. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah, bahan utama yang kita perlukan adalah telur dan lemon. Selain lemon, kita bisa menggunakan juga jeruk nipis karena manfaat dari lemon dan jeruk nipis itu hampir sama. Kita memerlukan kandungan vitamin C dan E-nya untuk mencerahkan, mengangkat kotoran di wajah. Sementara putih telur tadi sangat bagus untuk mengangkat komedo yang ada di wajah kita. Perpaduan kedua bahan ini sangat bagus. Nah, kalian siapkan alat-alat untuk membuat masker ini. Kalian sangat butuh kuas masker, sendok garpu untuk mengaduknya, tempat masker, dan tisu. Pertama, kalian bersihkan dulu hidung kalian atau bagian yang akan kalian bersihkan dari komedo. Setelah hidung kalian bersih, kalian pisahkan antara putih dan kuning telur. Kalian cukup ambil putih telurnya saja. Setelah itu, peras air lemon, campurkan ke putih telurnya. Lalu aduk dengan garpu sampai berbusa. Setelah berbusa, kalian bisa mengaplikasikan masker ini di bagian wajah kalian yang berkomedo seperti hidung dan dagu. Sebelum kalian aplikasikan masker ini, kalian basahi atau uap dulu hidung dan bagian yang mau kalian pasang masker dengan air panas agar pori-pori wajah kalian terbuka. Dengan pori-pori yang terbuka, akan lebih gampang untuk mengangkat sisa kotoran dan komedo yang ada di wajah. Setelah pori-pori wajah kalian kebuka, kalian aplikasikan masker ini di wajah. Lapisan pertama langsung pada bagian kulit. Setelah itu kalian tempel di bagian atasnya dengan tisu yang sudah kalian belah menjadi kecil-kecil. Kalian lakukan tahapan ini sampai beberapa lapis yang menurut kalian sudah cukup tebalnya.
Nah, setelah selesai, kalian diamkan masker ini 10-20 menit sampai maskernya mengering. Nah, ini sepertinya maskernya udah kering. Kalian mulai copot dari bagian pinggir, tarik perlahan masker ke arah atas. Dan ini caranya sama dengan kalian ngelepasin pore pack. Tapi ini jadinya nggak sesakit menggunakan pore pack. Nah, lumayan nih ada beberapa komedo aku yang terangkat. Nah, lanjut ke bagian yang di dagu. Ini juga ada komedo yang terangkat. Nah, setelah itu kalian bersihkan wajah kalian dengan toner atau face tonic. Atau kalian pengen cuci juga boleh dicuci, tapi aku lebih cover dengan menggunakan tonik dulu. Nanti akan aku cuci setelah benar-benar meresap di wajah aku. Nah, ini dia hasilnya. Untuk hasil lebih maksimal, kalian bisa menggunakan masker ini 2-3 kali dalam seminggu ya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.